gerbang Ciraos. Di sana kan rame, banyak yang lewat. Bi, bukan itu Bi masalahnya, tapi boleh... Bentar, bentar. Gimana kalian nawarinnya? Bibi mau denger. Bolu engkom, lembut di mulut, ringan di kantong. Kurang! Gimana sih? Yang semangat dikit atuh! Bolu engkom, lembut di mulut, ringan di kantong. Gitu atuh, biar semua orang di Ciraos mah tahu kalau bolu bikinan Bibi itu lembut di mulut dan harganya murah. Nah itu Bi yang Ica tadi pengen ngomongin, bolu Bibi teh kemahalan Bi. Ya Bi, Bibi tahu gak sih? Om Akum aja jual tuh cuma 1.500. Ih beda tuh, jangan sama-samain. Lagian Bibi gak yakin, bolu bikinannya Kang Akum lebih enak dari bikinan Bibi. Pasti punya Bibi lebih enak. Memangnya Neng teh udah nyobain bolunya Kang Akum? Ini lagi ikut campur, udah Kang gak usah ikut campur. Urusan Neng. Udah, Akang teh berangkat juga ya, Neng, ya? Kenapa jadi Akang yang teriak-teriak? Oh, sebenernya Akang teh suruh teriak juga. Terus yang jalan? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu... Enggak langsung ke toko, Dang. Saya mau periksa lemari dulu, Pak. Emang lemari kamu kenapa? Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak kenapa sih nggak peka, nggak sensitif gitu? Masa saya mesti jelasin lagi? Itu lemari kan isinya uang semua, Pak. Kalau hilang bagaimana? Kan tanggung jawab saya, tuh. Pancong. Bapak mah nggak usah baper, Pak. Emangnya Bapak nggak tahu? Mulyadi si muka becek sekarang berkeliaran lagi di Ciraos, Pak. Ya. Ah, maka dari itu, Pak. Saya hakul yakin, Pak. Dia bakal kesini nemuin mantan pacar. Maaf. Maksud saya kan orang paling kaya di Ciraos, Pak. Takutnya nanti dia mau merampok saya. Habis itu ketemu mantan pacar. Keplosan lagi. Maaf.